Yo, what's up bro, balik lagi bersama saya Bila. Oke, ini video kali ini kan. Nah, ini tuh sebetulnya video lanjutan yang kemarin. Nah, ini mau makan apa ini? Kari ini. Nah, ini jadinya tuh kita di tempat yang namanya Koko Ichibang Kari ya. Nah, ini Saki ini belum pernah makan ke sini. Aku pun juga belum pernah. Nah, kenapa kita ke sini? Ya ini gara-gara si Jerom. Gara-gara dia Honggo Mantap. Ya, ini dekat rumah Jerom. Nah, ini tuh iya, dekat rumah dia. Rumahnya tuh di belakang sono. Tapi dianya itu lagi ke Indonesia ya. Iya. Ya, kita kan followersnya dia. Ya, siap. Udah jadi artis dia. Boom. Ya udah, kita mau pesan dulu. Kalau udah sampai, kita cobain lah enak ya. Apa enggak jadinya ya guys, nih ya, gua yang ini aja ya, jelasin aja ya. Jadinya kita pilih karinya nih ya, terus tuh ada levelnya guys. Jadinya mana ya levelnya? Ini nih ada levelnya tuh, dari ini kan paling manis ya, sama kuchi futsu. 1, 2, 3, 4, 5 mati guys, dead. Are you sure? Iya, dead guys, pokoknya ya. Jadi kita level 5 aja ya guys ya, kayaknya ya. Kalau aku yang dead. Lo mau yang dead yang level 10 gitu ya? Iya. Jangan, sumpah nggak kemakan. Ikara. Udah lah, gue nggak tahu mau jawab ya. Ikara sini sih kau yuk. Iya, udah, dia mau level 10 padahal dia nggak suka pedas kayaknya. Emang aku suka. Oh suka, ya udah gue level 5 ya. Udah fix. Ya udah fix. Nah, cara pesennya kalau teman-teman baru kesini tuh. Enggak. Push for service tuh. Nah, tinggal aja dipencet ini. Teng tong gitu. Teng tong. Ya udah. Teng tong. Milih dulu ya, Ki, ya. Kita milih dulu ya. Ya udah, nanti aja, nanti lagi ya. Dadah. Nah, jadi kan teman-teman, ini tuh karenya udah datang. Ya. Ini nah. Level 5 dan ini level 10 dead ya. Lihat tuh warnanya aja kayak udah coklat-coklat gimana gitu, guys. Ya, ya. By the way, ini karinya encer banget ya. Jadinya kalau udah kepedesan ya udah ambil aja minum yang banyak ya. Nah, gue mau nambah ini namanya Oshinko. Apa itu? Oshinko ini manis. Enggak. Bukan manis kayak gitu sih. Iya, aku enggak doyan itu, udah ini pernah makan itu. Kayak daikon itu apa, lobak ya. Ya aku mau pakai ini ya. Biar enggak kepedesan soalnya, guys. Oh my god. Ya udah ya kita. Belum aja dimakan udah minum. Bibirku pecah. Dari tadi belum minum aku. Ya udah, kita langsung saja makannya. Kita cobain makannya. Bismillahirrahmanirrahim. Awas lo dead. Gila, masih panas. Ki. Aku takut kalau masuk ke kari. Pedas, boy. Enak enggak? Pedas. Oishi desu ka? Oishi. Oishi kedo kara. Haku tabe ja. Haku tabe. Cobain dulu, bro. Pedas ya, woy? Pedas ya? Woy. Bentar, ini dirasain. Pedasnya tuh nyiksa kan? Enggak deh, ini kayak bon cabe deh. Coba. Cuman kayak bon cabe itu deh. Kalau aku sih nggak kepedesan kok gitu. Tinggal aja dalam pabrik kan yang lezat. Tapi ujung-ujungnya pedas ini kalau makan. Lih, pedas on. Namanya juga orang suka pedas. Tuh kan leher gue pedas. Ya ini ya, sama sambelku aja, pedesan sambelku, bro. Kalau aku nambah sendiri tuh. Ini satu kali lipat dari gue soalnya. Dua kali lipat ya, jadi 10. Enak loh. Enak. Makasih ya Jerry ya, udah merekomendasikan.
Semoga kamu di endorse sama Kali Host. Pedes boy. Enggak enak. Pedesnya enggak. Dia nong muka aku. Biasa-biasa aja. Tapi ini kalau buat orang yang enggak suka pedes tuh ya udah kepedesan sih kayak gini. Kalau buat orang yang enggak suka pedes ya. Gua suka pedes ya. Tapi pedes itu rasanya kan beda-beda sih rasa pedes tuh. Ada yang pedesnya enggak enak gitu kan. Tahu enggak sih apa yang mau gua omongin? Tahu. Jadi kan teman-teman, kayak wasabi itu kan. Orang pedesnya Jepang itu tuh, ya orang Jepang itu ngomongnya pedes. Tapi kalau buat aku itu tuh enggak pedes, cuma rasanya aneh gitu. Di ini loh, di hidung gua nih enggak cocok kalau makan wasabi itu. Tapi itu rasanya enggak pedes kayak cabe loh pedesnya. Pedesnya itu pedes aneh iya gitu. Iya kan? Gua enggak suka soalnya. Iya, aku juga enggak suka itu. Jadi enggak pernah aja langsung masuk hidung udah. Enggak suka. Enggak enak itu wasabi. Pedesnya aneh. Tadi kita tuh mau makan makanan Indonesia tapi tutup semua guys, Merah Putih sama Bintang Bali juga tutup, jadinya ujung-ujungnya kesini dan warung Indonesianya itu ada di depan kita. Di depan tokonya sini, jadi berada di Bintang Bali depannya ya, Koko Ichiban, tepatnya di Okubo ya. Okubo Station ya. Nah, udah ingusan gua. Woi. Nah. Kalau topi gua aku lepas ini kan. Tuh, di sini tuh udah keluar keringatnya, teman-teman. Tapi keringatnya bukan keringat karena kena kepedesan. Tapi di restoran yang sini tuh kayaknya panas banget. Panas itu. Stobunya dihidupin kayaknya. Nah. Lagi kita di dekat situ loh. Itu stabil. Iya. Masalahnya di luar itu masih agak-agak dingin gitu. Ini makannya sampai habis, aku belum minum kan. Makan yang betul tuh kayak gini. Nah ya teman-teman, jadi kan aku udah habis. Enggak juga, udah habis. Habis lauknya. Iya, makannya enggak bisa nambah lagi nih. Nah, mungkin video ini cukup sampai di sini. Ya pokoknya rekomendasi lah. Makasih juga buat Jerome udah merekomendasikan. Makasih ya, Dom. Makasih ya, Dom. Bang Jerome, makasih ya, Bang. Jangan lupa subscribe channel ini sama channelnya Sasaki Channel. Dan nanti di kolom komentar aku kasih linknya lah. Kalau di description itu, kalau di apa description box itu tuh rata-rata orang itu nggak buka. Jadi ya di kolom komentar. Oke, makasih ya. Cak.